tapi kayaknya tunggu tunggu habis gedung-gedung. Iya, ketutupan ini. Tara tanning. Biji data doang. Ntar pas buka-buka aku belah. Hai. Iya, ini Kak Gita, guys. Mau kemana nih? Mau latihan nih. Sama gue jodoh-jodohin. Nanti ya. Assalamualaikum muda. Waalaikumsalam. Terus tadi malam gue sendiri kayak lagi mencari pengganti Kak Baby. Oh. Terus orang-orang pada nyebut lu. Gimana, mau enggak? Kita Baby apa? Oh. Kemarin kita udah nyanyi itu, guys. Iya, kita udah nyanyi sebenarnya. Cuman kayak kita lihat aja apakah Kak Gita kandidat yang terkuat atau kajinan. Jangan lupa nonton Ramune ya, guys. Ramune tak bisa diem. Batuk, guys, kantuk. Besok emang Valentine ya? Tanggal berapa sih besok? 14 kah? Valentine itu 14 ya? Iya, 14. Besok tanggal berapa, guys? 14. Iya, benar ya. Kalian kalau Valentine biasanya ngapain? Video call. Video call. Kalau aku biasanya gak ngapa-ngapain sih, mau ngapain juga. Mau
tahun kemarin kita tanggal 14 iya konser. Keren kan? Keren banget. Aku tanggal 14 video call. Oh, itu tanggal 14 ya, gue hari Selasa. Tanggal 16. Iya, pokoknya Valentine terdebes aku tuh kemarin guys, tahun kemarin. Karena aku produktif dari pagi. Iya, kita juga menulis. Iya, menulis. 50 ya? 50 oh iya, surat. Iya. Ada surat. Pokoknya surat Valentine. Iya, pokoknya kalian yang dapat gambar gajah mamut aku, tolong ya itu jangan dibuang. Kalau misalnya mau kasih ke aku lagi juga enggak apa-apa, soalnya gue suka banget sama gambar. Udah deh. Gue demen banget sama gambar gue, kayak gue merasa bangga gitu, kayak bagus. Sekarang ini bisa di mute, kok lu nggak ada sih? Apaan? Bisa di mute. Mute gimana? Kok lu nggak ada sih? Tahu, belum di update. Iya, belum di update. Coba di. Gue ada di sini kemana? Terus kemarin pas gue live. Terus lu miem? Iya. Sama Cizani sama Crispy. Lu mute. Enak banget. Pokoknya siapapun yang mau dapat kartu mamot aku, kalau kalian pokoknya jangan dibuang ya guys, kalau mau dibuang kasih lagi aja ke aku, soalnya aku kayak mamot aku itu sangat kayak tikus. Jangan. Gak apa-apa, tidak apa-apa. Karena mamot aku itu kayak apa ya? Akan menjadi kenangan gitu loh, gambar aku mamot aku yang tikus itu. Bisa-bisanya diminta lagi ya guys. Orang-orang tahu nggak ya gue ngap kan nggak pakai masker, tau nggak sih guys? Aku tuh kayak karena sekarang tuh kayak pakai masker terus, aku tuh ngerasa kayak kalau misalnya keluar terus kayak tiba-tiba lu pernah kan kak gue gini kayak gue udah pakai masker belum ya kayak gitu, gara-gara udah sering banget pakai masker jadi kayak udah terbiasa gitu. Mudah aku lucu ga? Ih lucu, keren banget Kak Arifin. Aku cari jodohnya ya bentar. Nggak ada, ntar tungguin. Lu mau bantuin gue nyari jodoh buat mereka nggak nih? Buat kakak. Ini cocok nih. Buat Kak Lupa Nama sama Kak Syarkul Air, kalian jodoh banget. Soalnya pakai yukata. Ini cinta tuh. Enggak tahu apaan ini. Semoga kalian berjodoh ya. Sayang kalian sama-sama yukata pakai yukata. Ini rambutnya hijau. Oh iya. Kak Tania dan Kak Sandri, kalian bersebelahan terus cowok-cewek. Semangat ya. Kalian pasti bisa berjodoh kok. Boleh gak sih gue kayak gini? Kayaknya hari ini ininya jodohnya segitu aja kali ya. Yeay. Udah mau nyampe nih guys. Aku udah dulu ya, ngantuk. Dari tadi nguap mulu, betulnya lihat cahaya estetik golden hour-nya. Kenapa ya matahari Indonesia enggak sih? Kayak kok orange gitu loh. Ya enggak sih? Kalau sore orange, kalau siang kuning, tapi kuningnya beda gitu. Tadi gue niatnya mau tidur siang dulu tau. Cuman gue kayak gak bisa gitu loh, soalnya gue takut blablasan gitu. Tapi padahal bisa aja gak ke blablasan. Yaudah guys, aku selesai dulu ya. Makasih buat Kak Arifin yang muter. Rifan Izzat nickname, Kak Panda, Kak Arif, Kak Asrul, Kak Kuroishet, Kak Rizky, Kak Dea, Kak Hantu Laut, Kak Yusrisal, Kak Ranto. Weh, Kak Ranto lagi birthday tau. Happy birthday. gak tau ya, ternyata salah orang. Oke, Kak Yuli, Kak Nonem, Kak Ical. Dadah, bye guys. Dadah.
screenshot ya, tolong ya, tolong ya, kalian aja yang screenshot. Dah. Bye.